bambu ini akan menjadi barang berharga jika kita mau mengolahnya. Dengan keterampilan, bambu akan menjadi barang yang lebih berharga. Sobat blogger, banyak benda yang semula tidak memiliki nilai ekonomi yang lebih. Namun, setelah dibuat menjadi benda yang unik dan juga berbeda, akan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Pasar pun langsung menerimanya. Nah, sobat blogger, kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih dekat lagi tentang kerajinan bambu menjadi lampu hias. Seperti apa ya? Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Bambu bagi sebagian orang merupakan tanaman pengganggu, tapi di tangan tenaga terampil, bambu merupakan sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Banyak benda-benda kerajinan tangan dari bambu dimanfaatkan sebagai kebutuhan masyarakat. Proses dalam pemenuhan kebutuhan manusia inilah yang dimanfaatkan menjadi konsep pemasaran, termasuk pemasaran produk dari bambu. Pemasaran tiap produk bambu memiliki cara yang berbeda, tergantung jenis produknya. Apalagi untuk produk kerajinan yang pastinya memiliki keunikan yang khas, seperti produk dari bambu ini. Meskipun sama-sama terbuat dari bambu, tapi pasar dan target pembelinya pun jelas berbeda. Dan bagi para pengrajin, yang terpenting membuat produk sebaik mungkin, sehingga dapat dipasarkan dengan mudah. Keunikan sebuah produk membuat nilai jualnya bertambah dan pemasarannya pun jadi lebih mudah. Contohnya lampu hias dari anyaman bambu ini. Dengan menjualnya pada galeri atau toko khusus hasil kerajinan tangan, nyatanya mampu diterima beberapa kalangan elit. Permisi Bapak. Iya. Mengenalkan, saya Debbie dari Blogger Putih Abu-Abu. Bapak lagi pada ngapain ini ya? Saya bingung deh tadi. Pada bikin lampu. Oh, lagi bikin lampu. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Wah, bikin lampu ini ya Pak ya? Iya. Ini dari bambu Pak? Dari bambu. Jadi bentuknya jadi unik-unik ya Pak ya? Iya, kita kebetulan bikin lampu hias. Nah Pak, dari peluang usahanya sendiri lampu hias ini apa sih Pak? Peluangnya lumayan panjang, bisa kebetulan kita banyak pesanan dari restoran, dari rumah-rumah juga untuk hiasan kebanyakan. Nah, sebenarnya ini sampingan. Oh, sampingan ya, Pak, ya? Jadi rekan-rekan saya itu kebanyakan petani, terus ibu-ibu juga daripada nggak ada kegiatan di rumah, lebih baik ada kegiatan, lumayan menghasilkan sih. Wah, Sobat Blogger, ternyata para pengrajin lampu hias bambu ini mengerjakannya secara sambilan loh, untuk mengisi waktu kosong sekaligus mengasah keterampilan membuat anyaman bambu menjadi berbagai bentuk, di antaranya lampu hias. Mereka melakukannya bersama-sama para tetangga ataupun kerabat, hingga memasarkannya pun lebih mudah dilakukan. Lalu seperti apa ya proses pembuatannya? Ikuti penelusuran saya di Blogger Putih Abu-Abu.